Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Reza Zakaria. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Reza Zakaria, buruan di subscribe ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini juga Andre Fitra Kurniawan. Jangan lupa like, comment, and share-nya ya. Jadi geng, nama Reza Zakaria mulai dikenal banyak orang sebagai penyanyi dangdut Indonesia setelah mengikuti sebuah program acara pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta nasional Indosiar, yaitu Dangdut Akademi yang kedua. Dalam ajang tersebut, Dangdut Akademi 2, Reza sampai pada top 4. Dan dalam ajang tersebut juga Reza merilis single perdananya yang berjudul Engkau Laksana Bulan. Selain Dangdut Akademi yang kedua, Reza turut serta di ajang pencarian bakat lainnya yang lebih bergengsi seperti Dangdut Akademi Asia dan The Star ya. Bahkan setelah itu, di Dangdut Akademi Asia yang kelima, Reza mengisi kursi komentator, dan di Liga Dangdut sekarang ia mengisi kursi sebagai juri. Wow, hebat ya geng. Oke geng, langsung saja kita mereviewnya dan beralih langsung ke socialblade.com ya. Sekarang kita lihat ke postingan terlamanya dulu di kanal YouTube-nya Reza Zakaria. Itu video yang berjudul Gadis Melayu, di upload 7 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 129.000 kali. Selanjutnya, postingan populer di kanal YouTube-nya Reza itu video yang berjudul New Single Reza Zakaria Pergi Tak Kembali, di posting 4 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,2 juta kali. Wow. Selanjutnya, postingan populer yang kedua yaitu video yang berjudul Bruri Marantika dan Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang, Project Cover Reza Zakaria DA2, featuring Enda DA2, di posting 3 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,2 juta kali. Selanjutnya geng, postingan populer yang ketiga yaitu video yang berjudul New Single Reza Zakaria Gadis Melayu dan berhasil ditonton sebanyak 1 juta kali, di posting 4 tahun yang lalu. Oke, kita beralih ke socialblade.com ya geng. Di sini bisa kita lihat sama-sama Reza Zakaria telah mengupload video sebanyak 127 video. Dan dari 127 video itu guys, subscribernya mencapai 119.000. Dan dari 127 itu juga video views-nya mencapai 12.948.331. Wow. Country-nya kita lihat sini sama-sama masih kosong ya. Tipe channelnya entertainment. Sedangkan pertama kali Reza Zakaria bergabung dengan YouTube itu pada tanggal 5 Desember tahun 2011. Selanjutnya kita beralih ke total grade-nya. Total grade yang didapatkan channelnya Reza Zakaria ini yaitu B-. Sementara ranking Social Blade Reza Zakaria ini menempati peringkat 428.439 dunia. Sementara ranking subscribernya berada di peringkat 170.917 dunia. Lalu ranking video views Reza Zakaria ini berada di peringkat 309.398 dunia. Sementara ranking country atau negaranya kita lihat sini masih kosong ya. Lalu ranking entertainmentnya Reza Zakaria berada di peringkat 34.502 dunia. Wow. Semoga peringkatnya lama-lama makin meningkat ya geng. Dan buat Rezalian pendukung yang Reza, selalu support channelnya Reza.
Kemudian dalam 30 hari terakhir, subscribernya Reza Zakaria ini mencapai 10.000, naik sebanyak 233,3%. Wow, lumayan pesat ya, geng. Lalu dalam 30 hari terakhir juga, video viewsnya mencapai 1,067 juta, naik sebanyak 44,4%. Wow, keduanya naik ya. Lalu kita beralih ke estimasi penghasilan YouTube-nya Reza Zakaria per bulan dan per tahunnya ya. Estimasi penghasilan per bulannya itu sekitar $267 sampai $4.300. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu sekitar $3.200 sampai $51.200. Karena bisa kita lihat sini sama-sama, estimasinya masih dalam mata uang dolar. Ayo kita ubah ke mata uang rupiah, kira-kira jumlahnya berapa ya. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu $267 dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 3.738.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu $4.300 dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 60.200.000 rupiah. Wow. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu $3.200 dikali 14.000 nilai dolar hari ini, jadi totalnya 44.800.000 rupiah, geng. Sementara itu estimasi penghasilan per tahun yang maksimum $51.200 dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 716.800.000 rupiah. Wow, banyak ya, geng. Jadi estimasi penghasilan per tahunnya Reza itu sekitar 44.800.000 rupiah sampai 716.800.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulannya 3.738.000 rupiah sampai 60.200.000 rupiah. Banyak ya, geng. Oke, geng, itulah estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channelnya Reza Zakaria dari YouTube. Tetap dukung channelnya Reza Zakaria, karena saya lihat Reza mulai rutin mengupload video ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini juga, Andre Fitra Kurniawan. Jangan lupa like, comment, and share ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oh ya, apabila dari kalian ada yang ingin merequest siapa lagi yang mau di review, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.